Kenapa nih kok saya dibilang sangar? Kalau nakal, kita bina. Kalau nggak mau dibina, ya mohon maaf saya binasakan. Kuatnya pasar modal satu negara itu karena retailnya, investornya apa penduduk, Indonesia punya bonus demografi, kemudian juga institusionalnya, supply dan demand. Indonesia saat ini posisinya capital marketnya cukup membanggakan di level Asia Tenggara. Sosok pemimpin di industri keuangan dengan pengalaman yang sangat luas di perusahaan-perusahaan terkemuka sangat dikagumi dan dihormati oleh banyak orang Sebagai komisaris KPI, beliau terus berkomitmen untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia Kini telah hadir di Hidden Masters, Uripudi Prasetyo More than just hidden gem. Welcome back to Hidden Masters bersama saya, Arina Glenda. Please welcome Orip Budi Prasetyo. Halo Pak Orip. halo Mbak Glenda. Selamat siang, apa kabar Pak Orip? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kabar Mbak Glenda? Kabar baik juga. Terima kasih, lho, Pak, sudah menerima undangan kita di sini. Sama-sama dengan senang hati. Ini beneran The real, Hidden Masters nih. Tapi sebelum kita deep dive, itu pengalaman Bapak yang begitu banyaknya itu ya. Urip kesibukan sekarang apa? Wah, kesibukan setelah saya selesai di KSEI menjadi dirutnya di sana, saya menjadi komisaris di beberapa perusahaan, salah satunya komisaris juga di clearing Penjamin Efek Indonesia. Keseharian saya, saya senang gardening, ya. Saya senang gardening, olahraganya lagi senang golf senang jalan sekalian tanning kulit gitu ya biar tambah hitam. Jadi komisaris di kemarin di KC? Ke, jadi uh, direksi, di direksi sini. jadi di di, direktur, direktur utama. Sekarang di KPI juga yeah. regulator ya pak ya sangar nih pak Orip ya. <coughs> Awalnya memang yeah. langsung terjun ke bidang pasar modal atau gimana pak? Jadi ketertarikan saya di pasar modal itu memang uh, Memang, sudah jalannya yang di atas, gitu ya. ya. Jalannya Allah, gitu ya. Uh, tidak pernah punya rencana untuk ke sana. Saya dulu ambil sekolahnya, pendidikan saya itu lebih ke engineering, oh. mechanical. Terus, pertama kali kerja juga berkecimpung di perusahaan uh, trading yang untuk uh, import dan ekspor untuk uh, power plant. Seperti, untuk PLN gitu ya, uh, setelah itu saya masuk ke perusahaan uh, lokal, grup, di-hire bersama grup ekspat Yang mempunyai beberapa perusahaan, uh, baik itu perusahaan pelayaran, perusahaan efek, ada perbankannya juga Group of company, karena saya di holding bersama dengan grup ekspat itu, muter kita hmm. Uh, melakukan audit, melakukan bisnis apa, evaluation, dan lain sebagainya. Dari situ kemudian uh, pemilik, owner minta saya untuk mendalami pasar modal. Ini terjadi di tahun hampir 30 tahun yang lalu ya, 2, uh, maaf, 1993. Saya mulai mendalami capital market, mendapatkan izinnya, setelah itu dari sana ya sudah sejalannya gitu. Saya bekerja pernah jadi pelaku juga. Mbak Glenda. Saya pernah jadi pelaku di perusahaan efek. Kemudian saya juga apa pernah menjadi direktur pengawasan transaksi dan kepatuhan di Bursa Efek Indonesia. Kemarin tahun 2023 baru selesai di uh, KSEI sebagai dirutnya. Kenapa nih kok saya dibilang sangar? Karena kan tadi Pak Urip bilang eh, jadi Direktur Pengawasan gitu ya. Bahkan yang saya dengar katanya Pak Urip ini eh, sangar memberantas sekuritas-sekuritas nakal nih Pak ya. Ada ah, banyak kejadian ya, kayak gitu Pak. Ya, kita sekarang di tahun 2024 ini kalau kita flashback 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, belum ada single investor identification, nah. belum ada rekening RDN yang dipisah, kemudian saham pun masih menjadi skrip. Dulu ada apa? Uh, hearsay-nya itu orang mengatakan my word is my bond. Saya nggak pernah mendengar istilah itu lagi, karena mungkin tingkat kejahatan white collar crime juga udah semakin tinggi gitu ya. Karena saya dulu berangkat dari pelaku terus kemudian saya 2009 itu menjadi regulator di bursa. Ini kan berangkat dari teman-teman gitu. Jadi ya kita sepakatlah, yuk kita benahin market. Kalau market ini bagus, tentunya investor akan hadir ke Indonesia. Bisa dibayangkan tahun saat itu ya. Investor itu nggak usah jauh-jauh lah dari tahun 2006 masih 2, uh, 2009 waktu saya masuk di bursa, angkanya masih di 150 sampai 200 ribu. Saat ini sudah hampir angkanya menjadi 12 juta. Jadi uh, kuatnya pasar modal satu negara itu karena retailnya, investornya apa penduduk Indonesia punya bonus demografi. Kemudian juga institusionalnya, supply dan demand. Itu tadi demandnya marketnya, supply-nya dari emiten-emiten. Uh, kenapa saya dibilang sangar? Saya terus terang mengatakan kalau namanya teman nggak nyusahin. Kalau namanya tahu, karena berangkat saya sama teman ini kan. Terus saya tiba-tiba diminta jadi regulator. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah itu. Ya saya sepakat aja sama mereka. Yuk kalau nakal kita bina. Kalau nggak mau dibina, ya mohon maaf saya binasakan. Oh, sangar memang ya Pak Urip ya. Berarti kalau nyusahin nggak jadi temennya Pak Urip ya? Nah justru itu yang saya pakai Mbak. Jadi saya katakan gini, e, lo bukan temen gua, lu nyusahin gua gitu. Jadi itulah di situ yang saya coba Mbak Gerida bahwa kita coba untuk membangun Kepercayaan market, ya Indonesia saat ini posisinya capital marketnya cukup membanggakan di level Asia Tenggara dengan jumlah investornya, jumlah uh, emitennya, bahkan beberapa regulator di negara lain quote unquote nyontek ke Indonesia, hmm. belajar dari kita, belajar jadi kamu bisa menjalankan ini seperti apa, bagaimana cara suki sukses faktornya apa. Nah itu yang benar-benar kita apa e, lakukan dalam dua dekade terakhir ini. Scriptless dimulai e, tahun 2000-an. RDN SID baru tahun 2011-2010. Dulu orang mau pesan aja melakukan order beli jual itu rantainya mulai dari nasabah bicara ke salesnya, sales ke dealer, dealer ke trader. Trader yang dulu di lantai bursa, yang saya katakan ini zamannya Flintstone dulu. Jadi orang pada berdesak-desakan nulis di board untuk beli dan jual. Profesi ini hilang sekarang karena teknologi. Orang yang punya scriptless sekarang, yang bekerja di bagian settlement, dulu ngitung lebaran saham, saham ini apa menjadi surat berharga itu kan, ya apa surat-surat berharga yang benar-benar ada fisiknya itu menjadi scriptless. Itu sekarang sudah ada di sejak tahun 2000 itu di KSEI. Bursa, semua sekarang mulai dari uh, climate change, perdagangan karbon. Sudah ada sekarang di Indonesia. Jadi lompatan-lompatan dari produk, teknologi yang suatu keniscayaan. Ini akan punya dampak terhadap uh, beberapa posisi pekerjaan. Dan dengan transformasi ini tentunya regulasi juga terus berubah ya Pak dari tahun ke tahun? Pasti. Uh, dari beberapa poin bahkan regulasi itu harus catch up ya, harus, harus mengejar. Karena ini pasar sudah jadi lebih dulu saya cerita ini sedikit pengalaman yang menarik waktu COVID kemarin, tahun 2020. Waktu itu saya masih di KSEI, ada yang namanya isi kese untuk elektronik rapat umum pemegang saham. Hmm. Dulu kalau mau rapat pemegang saham tuh harus cari aula yang besar, entah di hotel, entah di mana, uh, dilakukan ngundang pemegang saham untuk hadir. Bayangkan itu event seperti itu mengelolanya gimana? Untuk event emiten sekarang ada yang investornya kan sampai tiga ribu. Di tempat mana, Pak Glenda yang undang di GBK mau rups? Kayak konser ya, Pak? Kayak konser terakhir ya. Nah, ini sekarang sudah bisa dilakukan melalui uh, elektronik, melalui gadget. Pada saat COVID itu, kita sedang menunggu dari peraturan. Karena kan uh, industri pasar modal tuh industri yang heavily regulated industry. Ada undang-undang pasar modalnya, ada peraturan OJK-nya, dahulu Bapak PAM ya. Lalu kemudian SRO, ada bursa efek, ada clearing penjaminan efek, ada kustodian sentral efek. Ini semua mempunyai peraturan. Belum lagi nanti yang lain-lainnya untuk mengatur anggota dan pihak-pihak stakeholder terkait lainnya. Heavily regulated industry. Jadi itu namanya peraturan langsung cepat keluar. Pada saat COVID karena memang ditunggu waktu itu kan chaos ya. Semua orang takut apa adanya pandemi seperti itu gitu loh. Jadi kita sudah mulai berpikir waktu itu di pasar modal KSE ini sebelum terjadinya COVID. Syukur alhamdulillah terdeliver. Luar biasa. Dan Pak Urip, tadi kita ngomongin soal sangar nih ya ada nggak sih satu dua kasus yang berkesan buat Pak Orip? Yes, ada. Saya masuk tahun 2009, sebelumnya sudah ada kasus sebelumnya yang cukup menggemparkan di pasar modal gitu. <tuh> Waktu itu ada kasus Hari Jaya di tahun 2008 akhir, ramenya di 2009 awal. Saya terpilih di Bursa Efek Indonesia itu tahun 2009 bulan Juni. Saya masih ingat, mohon maaf ini sedikit apa per, uh, pribadi. Saya waktu itu lagi kena usus buntu, sampai dioperasi berapa kali. Jadi bisa bayangkan empat kali operasi selama bulan Maret sampai November 2009. Di tengah-tengah proses itu, saya melihat ada satu perusahaan efek lagi yang melakukan fraud, tindakan yang pidana sehingga hal tersebut apa, uh, meledak lagi di market dengan tadi kondisi saya yang masih uh, belum sempurna ini operasinya sampai empat kali. <laughs> Kenapa saya bilang itu kasusnya yang sangat apa, uh, spektakular ini? Jadi banyak sekali itu apa uh, angkanya juga saat itu yang terbesar pada saat tahun 2009 itu yang terbesar kasusnya nilainya kemudian terekspos kepada media uh, juga sah apa investor-investor retailnya yang cukup apa uh, ya memprihatinkan gitu ya kepada mereka menjadi korban gitu. Iya saya ingat itu karena slide tadi dari sakitnya yang saya sedang lakukan konsentrasi di sini Sampai hari Minggu, waktu itu saya sedang potong rambut setengah ini, lagi-lagi dipotong ditelepon oleh bapak pam. Saat itu diajak meeting, kapan saya ditanya, saya bilang, "Dapat, dibilang segera." Oke, saya tutup teleponnya, habis saya matikan, saya baru sadar saya telepon lagi. Bu, boleh nggak? Bu, satu jam sampai dua jam lagi, saya baru potong setengah. Bu, rambutnya. <laughs> nanti sebulan, rambut belum kepotong. Miting, iya, bisa ya? jadi model baru nanti. <laughs> Jadi banyak sekali apa eh, di media ramai. Bahkan eh, saya dulu pernah mengatakan kalau profesi di pasar modal tuh dikerja di khususnya di apa ini ya, SRO ya. Pilihannya hanya dua, rambutnya hilang jadi botak atau jadi putih. Terusnya. Itu by nature selain oh tentunya karena apa umur gitu ya. Tapi, uh, tingkat level stresnya cukup tinggi waktu itu. Karena ini uh, apa ya, uh, citra dari pasar modal Indonesia yang harus saya jaga di emban dan merupakan KPI (key performance) nya, so, apa indikatornya buat uh, direktorat atau tempatnya saya itu? Okay. Tapi, so far, happy nggak sih, Pak, dengan perkembangan pasar modal di Indonesia? Biarpun tadi katanya stres juga, ya. <laughs> sangat membanggakan. Sangat membanggakan. E, dalam 4 sampai 5 tahun terakhir ya. Dari 2019 itu peningkatan investor 5 kali lipat. Ya, peningkatan jumlah investor. Kemudian peningkatan jumlah emiten, jumlah transaksi eh kesempatan pasar modal kita untuk berkembang sangat luar biasa sekali sangat apa menjanjikan ya dengan produknya dengan apa bonus demografi yang ada dengan jumlah dari investornya eh, bonus demografi itu 30 tahun ke depan kalau nggak salah Pak masih 30 tahun ke depan sekitar itu 25 30 tahun ke depan usia produktif 65 itu sekitar 70 persenan kalau tidak salah Uh, penduduk Indonesia itu di usia produktif, sehingga market kapitalisasi kita juga meningkat tinggi. Gitu. Baik. Nah Pak Orip sendiri um, mungkin karena pengaruh pekerjaan ada nggak sih faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan Pak Orip untuk bertransaksi lewat sekuritas biar nggak kena yang nakal-nakal gitu Pak. Alhamdulillah semenjak krisis tahun 97 sampai dengan saat ini saya tidak melakukan transaksi sama sekali. Dari tahun 97? Iya. Pada Bapak loh Pak. Jadi nggak pernah transaksi saham gitu Pak? Benturan kepentingan Mbak satu hal. Oh wow. Kan kita yang ngatur, kita yang periksa, kita yang melihat. Loh kalau kita ikut namanya kalau di apa undang-undang pasar modal itu namanya insider trading hmm. bisa, front running bisa, gitu ya karena kita tahu informasinya jadi dilarang itu uh, saya sebelum terjadinya apa uh, krisis itu <coughs> saya sempat bertransaksi uh, kalau ditanya secara umum transaksi seperti apa untuk nasabah retail itu pastinya melihat dari latar belakang perusahaan efeknya ya. Apakah investasi aset saya aman di perusahaan efek tersebut? Bagaimana komitmen dari pemegang saham dan manajemen untuk uh, meningkatkan, memajukan dari perusahaan? Seperti kita ke bank atau kita ke perusahaan efek, kita senang kalau diberikan fasilitas-fasilitas kemudahan bertransaksi. Mau cari risetnya mudah untuk bertransaksinya mudah. Uh, untuk mengetahui hal-hal yang baru, karena kalau mau bicara mengenai sosialisasi atau pengenalan produk baru gitu ya, banyak sekali dilakukan oleh regulator dan tentunya lewat dari perusahaan efek. Saya akan lihat hal seperti itu perusahaan efeknya siapa pemiliknya, siapa manajemennya, komitmennya bagaimana, modalnya bagaimana gitu nah ini yang menjadikan ki nah sekarang udah lebih ke zaman uh, it itu menjadi satu keharusan iya kalau nggak punya online wah nanti akan seperti apa transaksinya lamanya kan orang maunya instant cepat untuk melakukan transaksi gitu uh, tadi ya di provide juga report uh, apa uh, mudahan mendapatkan laporan-laporan keuangan e, maupun laporan portofolio sendiri gitu. Saya sudah berhenti, Mbak. Intinya dari transaksi dari tahun 97. Tangannya bukan di situ kali ya. Pernah boncos berarti ya, Pak ya? Kurang lebih. Oke. Okay. Jadi udah meninggalkan ini, tapi saya e, jujur saya bertransaksi reksadana. Mm -hmm. Saya bertransaksi reksadana karena itu investasi ya. Mm -hmm. Investasi, bahkan anak-anak uh, saya pun saya ajarkan untuk investasi itu <coughs> di dalam produk-produk yang tadi uh, mereka harus ketahui dulu, apa itu reksadana, tipenya reksadana, ada macamnya apa saja gitu. Kalau saham juga, mana <coughs> juga disesuaikan dengan mereka punya apa uh, risk profile-nya. Profil Nah, untuk Pak Urip sendiri berarti um, saya reksadana mungkin dan equity kan nggak boleh ya. Ada instrumen investasi lain nggak sih yang Pak Urip um, alokasikan gitu dananya? Alhamdulillah, iya. Jadi memang uh, saya mencoba diversifikasi mana berdasarkan tingkat likuiditasnya gitu ya. Kalau kita punya uh, apa aset misalnya sebidang tanah kita jualnya juga nggak akan bisa cepat gitu. Lain kalau kita punya surat berharga, hmm. <tuh> surat berharga juga ini kita perlu lihat siapa isuernya, siapa yang mengeluarkannya. Gitu. Oke, berarti Pak Urip nih berinvestasi di reksadana, di obligasi dan juga di properti ya Pak Urip ya. Hmm. Oke, tapi kalau boleh kasih saran nih mungkin ke sahabat Miraset. Sebetulnya Pak Urip mengencourage nggak sih untuk sahabat Miraset nih investasi di pasar modal? Yes, saya mengencourage tadi yang saya sampaikan ke putri-putri saya ya anak-anak saya ya bahwa e, masa depan itu sesuatu hal yang kita nggak tahu seperti apa. Jadi saya selalu menanamkan saving, hmm. saving. Jadi apa jangan terlalu banyak membud, apa, e, melakukan spending konsumtif. Mereka bisa melalui apa, eh, tabungan, deposito, atau tadi, masuk ke pasar modal. Kalau putri saya silahkan kalau mereka mau bertransaksi. Tapi ada yang masuk ke reksadana juga akhirnya. Karena reksadana kan milih fund manager kemudian apa, dilakukan ini. Tapi kalau apa, mau saham, anak muda sekarang kan juga gemar untuk kepo ya sekarang istilahnya ya. Jadi cari tahu sendiri apa, itu kan sudah di-profit di dalam apa informasi yang untuk dilakukan perusahaan-perusahaan yang listing sekarang yang sudah ada sekarang kalau kita flashback dari pasar modal yang baru aja di apa? aktifkan di tahun 77 itu 45 apa 46 tahun yang lalu itu. Bisa bayangkan eh, kapitalisasi pasarnya dulu berapa? Berapa peningkatannya yang mereka sudah terima? Entah dari dividen, entah dari capital gain. Uh, saya sangat mengencourage sebagai salah satu alternatif ya untuk uh, menyimpan pasar modal kan memang itu kan alternatif pembiayaan sumber pembiayaan buat perusahaan issuer bisa lari ke bank bisa minta pada dari pemegang saham itu kan untuk mengembangkan mengembangkan usaha atau alternatif tadi tempat nyimpan Pak Orif, mungkin boleh kasih insight untuk investor retail kira-kira market 2024 nih, ke depannya akan seperti apa? Saya bukan orang yang tepat kalau ditanya untuk itu. Nanti kalau, ada kan penceritanya banyak yang lucu lah. Uh, krisis tahun 97, sebelum saya jawab ini Mbak, ya Mbak, hmm. saya mau apa, cerita. Tahun 97-98 kan ada krisis. Saya ada yang ngajak teman, ngajar. Mengajar di e, pasar modal, bayangkan loh, lima e, tahun, enam tahun sebelumnya tuh baru belajar, dapat license, terus diminta untuk ngajar. Tapi bidangnya tuh yang apa, ini peraturan hukum. Hmm. Saya ngajar dibina insan waktu itu selama 8 tahun jadi curiosity untuk cari tahu belajar. Kan, kalau kita sharing, saya bilangnya sharing nih, saya bilang gitu karena saya. Pers ngajar itu kaget juga loh kok ada orang-orang yang lebih dulu saya kenal ada di capital market ini ikut pendidikan ini ternyata pendidikan itu banyak untuk orang mengambil license jadi uh, sebelum dia tes ngambil license dia ikut pelajaran short course Ini short course sebabnya yang ngajar di situ itu uh, apa ya uh, antusiasme dari para apa uh, pesertanya kemudian dari pertanyaan-pertanyaannya generasi muda tuh luar biasa. Dan di situ saya sharing gitu. Saya sampaikan bahwa saya uh, tahu duluan bukan berarti karena saya beda waktu aja, saya bilang apa pesertanya bisa berdiri di depan menjadi saya karena saya yang tahu duluan kalau situ tahu duluan kan ya situ yang berdiri di depan saya yang duduk saya bilang gitu. Nah, jadi itu yang saya apa eh, pernah lakukan mengajar itu ternyata tambah membuka wawasan. Nah, saat itu saya ditanya ini yang menjawab pertanyaan Pak Renda. Pak Udah malam ya, kelasnya kan malam tuh. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Saham apa, Pak, yang bagus untuk dibeli? Dibilang gitu. Saya bilang, wah ini sayang hari Rabu, saya bilang gitu. Nanyanya harus malam Jumat Kliwon. Saya bilang itu hari Kamis, malam Jumat Kliwon. Harus dilihat juga wetonnya, saya bilang gitu. Saya bilang, e, saya enggak, apa, bukan kapasitas saya. Karena takut, ya, tanggung jawab integritas kan ya, mbak yang di, yang 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 dicari itu kan integritas uh, orang mau sepintar apapun di capital market kalau integritasnya buruk selesai jadi mohon maaf saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu tapi kan sekarang sudah banyak teknologi mudah sekali mau lihat kerak laporan keuangan emiten itu wajib loh di apa uh, diumumkan dilaporkan kepada publik perusahaan terbuka itu kita tinggal ketik Lihat laporannya gimana. Kalau kita bisa baca. Kalau kita nggak bisa baca laporan keuangan, baca research -nya. Dari apa perusahaan-perusahaan efek yang punya pelayanan ini. Jadi intinya tetap berfokus pada kinerja perusahaan, yes, ya, Pak? Yes, yes. Oke. Okay. Mungkin kita bisa bagi pesan, Pak Urip, untuk sahabat Miraset, terutama investor retail nih di luar sana. Oke. Okay. Uh, kalau untuk berinvestasi di pasar modal, baik itu calon investor maupun itu yang sudah menjadi investor belajarlah atau berhati-hatilah dengan apa yang ingin diinvestasikan sesuai dengan uh, profil dari kita sendiri disesuaikan uh, don't push your luck artinya jangan memaksakan diri untuk melakukan di luar dari batas kemampuan untuk investasi karena ini sifatnya investasi bisa naik bisa turun tapi uh, dilihat benar-benar time frame nya yang ingin dilakukan gitu bukan sepatah dua patah kata itu banyak <laughs> ya. tapi ini mau jangan penting ya Pak Urip sebelum kita nanti masuk ke segmen games ada satu pertanyaan terakhir ya. definisi sukses untuk Pak Urip Disiplin, disiplin. Kita jangan menghargai waktu buat orang lain dulu, tapi buat diri kita sendiri. Ya, disiplin dalam semua hal: mau itu pekerjaan, mau kita untuk berdoa, komitmen. Artinya, kita harus punya values lah. Ya, integritas kan nomor satu tadi integritas tuh mau di mana saja integritas apalagi di capital market gitu itu kayak fakta integritas itu ditanya apakah pernah ini pernah itu pernah ini itu ada jadi integritas disiplin komitmen komitmen bahwa memang kita eh, tadi ya my word is my bond gitu loh komitmen kalau kita mau melangkah ke sana kita seriusin kalau kita, kita punya waktu, kita memang harus belajar. Kita ngerti, udah putus saat jangan nonton TV, jangan main-main dulu. Fokusin tujuannya mau kemana, disiplin waktu kan? Punya komitmen kan? Saya pengen begini, punya cita-cita. Ya, sukses itu nggak bisa sendiri, Mbak Gerindra. Jadi, memang uh, teamwork, jangan pintar sendiri karena. You are not a Superman, apa you are not apa a problem solver for everything. You need a team yang sangat yang saling support to each other. Um, tadi integriti udah profesionalisme pastinya ya. Mungkin terakhir ya doa ya karena apa kita sudah digariskan semua nih. Mau rejeki, mau umur, semua apa dari yang di atas sudah ada gambarannya semua. Jadi banyak berdoa dan bersyukur. Itu. Terbiasa, terima kasih banyak Pak Urib. Dan sama -sama. kita menuju ke segmen games. Siapa? Games gamesnya adalah sebutkan tiga hal. Tiga makanan Indonesia favorit Pak Urib. Sate, gado-gado, kerupuk. Oh sama, gado-gado ya. Oke. Okay. Tiga negara yang ingin Pak Urip kunjungi tahun ini? Oh, saya ingin ke Eropa lagi, ingin uh, uh, jalan-jalan di Vietnam ya, hmm. sama ke uh, Australia. Oh, Australia, oke. Okay. Sebutkan tiga nama mantan Presiden Republik Indonesia. Oh, Soekarno, Soeharto. Gus Dur. Oke. Okay. Tiga harapan untuk 10 tahun ke depan. Sehat, bahagia, dan banyak bersyukur. Oke, okay, amin. Kita doain ya Pak. Tiga hal yang mengingatkan Pak Urib terhadap investasi. Oh, investasi yang aman, investasi uh, yang sesuai dengan kebutuhan. Satu lagi... Uh, yang menghasilkan oh, oke, okay. terima kasih banyak Pak Urip untuk waktunya, sama-sama, terima kasih banyak sahabat mereset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Urip Budi Prasetyo, mudah-mudahan memberi kamu banyak insight ya untuk hari ini dan jangan lupa kalau kamu suka sama video ini di like, di share, dan komen, jangan lupa juga subscribe ke Youtube channel kita the world is changing, so let's aim higher and bigger kita akan jumpa lagi di episode hidden masters berikutnya, bye-bye thank